tenang aja kek, serahin sama Kokom. Kokom tahu caranya biar kakek teh jadi gampang buang. Oh, ini berantakan dedaunan teh. Kokom, Kokom sini. Ya, ada apa kek? Tolongin kakek, kakek nggak bisa buang air besar, kakek sembelit nih. Tenang aja kek, serahin sama Kokom. Kokom tahu caranya biar kakek teh jadi gampang buang air besar, ya? Tenang ya. Nah, gimana kek? Sekarang kan buang airnya jadi lancar ya? Iya sih lancar, tapi jangan pakai ginian juga dong, aduh. Permisi guru. Gini guru, kita berdua kan udah belajar silat selama bertahun-tahun guru. Janjinya mana? Katanya mau ngasih golok sakti ke kita. Kalian berdua tenang saja murid-muridku. Aku pasti akan memberikan golok itu untuk kalian. Ini guru. Wah, coba buka Dit. Buka ya. Ah, sini gue bantuin. Aduh, Adit hampir saja kena guru. Untung saja guru itu sakti, jadi mampu menahannya pakai mulut. Maaf ya guru, maaf, maaf. Ya udah, buruan masukin lagi goloknya ke sini. Ya ya ya. Waduh. Ini siapa nih? Ini guru. Banyak kali aneh-aneh nih. Sakti tapi giginya copot. Iya. Gue bingung dah. Toko kita kenapa sepi ya? Ini kan bulan Ramadan, udah mau deket lebaran. Harusnya orang-orang dateng dong buat belanja lebaran. Iya ya. Ah, gue tahu. Mungkin karena dulunya toko kita itu bekas kuburan. Makanya sepi. Ya gak sih? Ya, ya Adita. Mana orang-orang tahu kalau toko kita itu bekas kuburan. Apalagi sekarang udah jadi gedung begini. Ya orang gak tahu lah. Udah gak ada juga kuburannya. Van, gimana orang-orang gak tahu? Orang kuburannya masih di sini. Gimana sih? Masih di sini kuburannya. Ini kuburan dari iya. Masya Allah ya, tidak pantesan aja sepi. Ini bos kita gimana sih emang gak mau? Ah, kalau pakai celana jin kagak boleh sholat. Ya, sok tahu. Kalau celana jinnya bersih mah nggak ngapa. Iya, bukan lo Moeng, tapi Ojan no. Waduh. Celana jin. Wah, ah, diem lo.